Kalau berbicara masalah kendala, saya kira tidak ada kendala. Dan ini adalah maksud baik kami. Nah, ini loh, yang ingin memperhatikan masyarakat dari bidang kesehatan. Jangan sampai maksud baik ini mendapatkan presiden. Bupati Badung dan DPRD Badung sepakati ranperda perubahan APBD 2022. Rapat paripurna keempat DPRD Kabupaten Badung, masa persidangan kedua tahun 2022, digelar di lantai 3 ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 29 Agustus 2022. Penutupan rapat paripurna DPRD Badung mengagendakan pengambilan keputusan terhadap ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Adapun dokumen penganggaran daerah merupakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 9 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022. Selain Bupati Badung Inyoman Giri Prasta dan Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, turut hadir Wakil Ketua 1 DPRD Badung Wayan Suyase, Wakil Ketua 2 DPRD Badung Made Sunarte beserta jajaran anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Badung, Nyoman Adi Arnawa beserta jajaran pejabat lengkap di lingkungan Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal dan para direksi perusahaan daerah. Menyusul disetujui dan disepakati, Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Kabupaten Badung tahun 2022, akhirnya Bupati Badung Inyoman Giri Prasta dan Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua 1 Wayan Suyase dan Wakil Ketua 2 Made Sunarte menandatangani nota kesepakatan yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda setelah mendapatkan evaluasi Gubernur Bali dan segera dijadikan produk hukum daerah. Bupati Giri Prasta menyebutkan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah merupakan wujud komitmen dan kepatuhan terhadap amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud tugas konstitusi. Berkenaan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, Dewan bersama pemerintah daerah telah membahas rancangan perubahan perda dengan menerima banyak usul, saran, masukan, dan pemikiran kritis serta konstruktif. Hal tersebut telah dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan rancangan perubahan perda sehingga nantinya akan menjadi pedoman dalam tugas pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menuju Badung yang hebat. Terima kasih, Om. Santi, 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 Om.